Halo Dulur, ketemu lagi di Kanal Kolase Konstitusi. Nah, hari ini kita mau ngomongin duit sebetulnya. Wow. Bukan duit kita tuh saja. Bukan duit kita lah. Duit Republik yang kita ngomongin. Duit sendiri karena jarang diomongin. Iya. Kata orang uang itu nggak berbunyi dan nggak, kalaupun dikantongin nggak ngejendol. Ini yang kelihatan. Om Roy banyak duit, ngaku nggak punya duit juga orang percaya. Ya. Hari ini kita mau bicara, mau diskusi tentu dan tentu saja gue pasti akan banyak belajar nih dari teman-teman soal transfer anggaran nasional berbasis ekologi. Nah, atau apa ya, biasanya disebut apa? TANE ya. TANE. Nah, ini makhluk apa ini? Konsep lagi. Ah, itu dia. Ini harus dijelasin dulu nih. Iya. Iya, jadi TANE ini sebetulnya apa? Itu kita mengindonesiakan saja sih sebetulnya ya. Karena di sebenarnya ini nama apa, kalau nama yang umumnya dikenal sih sebenarnya ekologi fiskal transfer. Oke. Transfer anggaran berbasis ekologi. Jadi di Indonesia kan disingkat jadi TANE. Ya, okay. Ya, kita coba cari definisi yang lain yang lebih dekat dengan Indonesia lah. Oke. Karena memang konsep ini diadopsi di banyak negara ya. Oh. Okay. Ada Brazil, Portugal, India. Negara-negara yang punya kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kita coba adopsi ya skema ini dalam kebijakan anggaran di Indonesia. Nah, lalu kita coba cek ya peraturan atau kebijakan negara dalam tata kelola keuangan ini. Ternyata memang tidak sama di setiap negara gitu, dan di Indonesia juga punya kebijakan sendiri mengenai fiskal ini ya. Nah, maka kita coba lihat ya, cari apa nama yang pas untuk di ala Indonesianya, ekologi fiskal transfer ala Indonesia seperti apa. Itu yang kita coba definisikan ya sebagai transfer anggaran nasional berbasis ekologi atau TANE ya. Oke. Biar lebih mudah aja nih. Siap. Nah, secara prinsip sebetulnya apa sih yang menjadi perhitungan bagi pemerintah pusat gitu ya? Ini gue kalau mendengar TANE ini kan asumsinya ada satu model, gue nggak tahu benar atau enggak ya, assessment atau evaluasi gitu dari pemerintah pusat untuk memberikan semacam insentif bagi daerah kalau kebijakannya ramah ekologi. Atau sesungguhnya juga ada komitmen pemerintah pusat untuk lebih memberikan alokasi yang lebih besar porsinya untuk lebih ramah terhadap lingkungan atau ekologi, atau gimana? Atau dua-duanya benar? Ya, semuanya apa? Sebetulnya semua itu ranahnya ke situ gitu ya. Okay. TANE ini sebenarnya mau mendorong satu reformulasi kebijakan transfer dari nasional, dari pusat gitu. Sederhananya transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah. Oke. Okay. Nah, selama ini mekanisme transfer itu kan ada berapa jenis ya? Ada namanya apa? Dana alokasi umum. Oke, okay, DAU. Dana bagi hasil. Oke. Okay. Terus ada dana alokasi khusus ya, atau DAK ya. Ya, atau DAK. Nah, ada juga namanya dana insentif daerah. Juga terakhir ada dana transfer khusus dan daerah khusus ya, otonomi khusus dan daerah khusus. Nah, dari skema transfer itu kita lihat, oh ini kayaknya relevan ini kalau kita dorong bagaimana pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah. Jadi cara membaginya, cara membagi uang pusat ke daerah itu menggunakan parameter kinerja pembangunan di daerah. Salah satunya aspek ekologinya. Okay. Kira-kira gitu. Jadi daerah-daerah punya prestasi dalam menjaga, melindungi, atau menata kelola sumber daya alam, hutan, laut, secara berkelanjutan, itu
kita kategorikan sebagai daerah yang punya prestasi, okay, yang kemudian nanti diberikan reward dalam bentuk anggaran. Tambahan, ya, tambahan duit ya. Tambahan. Nah, okay, selama ini kan daerah itu kan memang pusat seringkali bikin kompetisi tuh, lomba-lomba antar daerah gitu ya. Inovasi. Ya. Inovasi itu. Nah, ya pusat hanya ngasih piala gitu loh. Nah, sementara daerah itu sebenarnya mereka berprestasi keluarin budget gitu. Oh iya. Nggak butuh piala. Iya, sebenarnya kalau ditanya, okay, pemdanya butuh piala sih atau butuh anggaran? Kita butuh anggaran dong gitu loh. Yeah. Piala mah udah ini. Iya. Nah, padahal kan mereka sebetulnya sudah berupaya juga berkontribusi terhadap agenda-agenda pembangunan nasional atau dalam hal ini visi misi presiden mengenai lingkungan hidup itu kan nggak bisa dicapai pemerintah pusat sendiri. Oh iya, pasti dikontribusikan oleh pemerintah di bawah. Nah, untuk itu kita mendorong lewat TANE inilah sebagai pintu masuk untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah. Nah, kalau dari sisi kebijakan ini sebetulnya mulai kapan sih di mulai ini menjadi pembicaraan, lalu kemudian kok atau secara kebijakan sudah ada belum di bawah payung kebijakan, atau sebetulnya ini ide baru yang lagi oleh teman-teman coba dorong supaya diadopsi? Iya, sebetulnya ini ya aku ini sedikit ya, sebenarnya kebijakan fiskal kita terutama kebijakan transfer ya itu gini. Undang-undang keuangan negara kita ya, itu tahun 2003, udah lama banget gitu. Itu satu undang-undang reforma apa pasca reformasi gitu, yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola uang rakyat ya, tata kelola uang rakyat baik di pusat maupun di daerah sehingga ke desa gitu. Okay. Nah, dalam undang-undang itu sebenarnya dia memberikan satu penegasan bahwa uang itu dikelola secara dengan pendekatan berbasis kinerja. Nah, sayangnya implementasi tentang basis kinerja ini, performance based budgeting itu, nah itu belum ini ya, belum kelihatan secara nyata di dalam APBN maupun APBD kita. Ya, istilahnya apa ya? Jadi benar nggak sih? Iya. Daerah. Dia berhasil nih ibaratnya melindungi lingkungannya dia atau memberikan improvement terhadap lingkungannya, tapi habis itu indikator di awalnya apa gitu. Kalau misalnya ada indikator kan berarti kan kita bisa nyamain gitu, misalnya daerah-daerah lain. Nah, itu sih yang sebenarnya belum diturunkan. Jadi memang sudah ada aturan gitu ya di pusat gitu tentang, aku lupa nama undang-undangnya, tapi yang jelas dia memang mengatur keuangan dari pusat ke daerah, tapi in case ada daerah yang dia udah lebih advance gitu, kemajuan untuk improvement lingkungannya belum ada nih, tapi indikator-indikatornya. Oke, tadi Om Roy sebenarnya menjelaskan bahwa di konsep dasar performance based budgeting saja masih belum clear indikator kinerjanya. Maka begitu dia diturunkan sektoral, maka niscaya memang menjadi tantangan. Seperti tadi Nana bilang kan, indikator pencapaian daerah yang sudah ramah ekologi itu sebetulnya apa sih? Betul. Kan ceritanya kan gini ya, rakyat bayar pajak untuk bayar retribusi. Ya kalau kita naik Gojek, naik angkot atau ke pasar kan bayar pajak tuh, retribusi. Beli barang elektronik ada pajak. Nah, semua itu kan jadi pendapatan. Nah, undang-undang mengatakan untuk membelanjakan harus performance based. Nah, tapi sampai sejak 2003 ini sudah sudah berapa puluh tahun ya. Ya, anggaran kita belum benar-benar performance, performance based. Ya, contohnya saja kasus ketika COVID kita melanda kita di awal-awal tahun kemarin, kita kelempungan. Dicek semua peralatan kesehatan, waduh ternyata banyak daerah yang belum punya peralatan-peralatan. Padahal kita sudah keluarin budget setiap tahun itu besar banget untuk kesehatan infrastruktur. Tapi nggak punya performance base, hasilnya nggak bisa dipakai. Nah, ini yang kita coba kembalikan ke hitohnya, istilahnya gitu ya. Ke hitohnya. Meskipun masuknya dari sektoral. Masuknya dari sektoral, ekologi misalnya. Oke.
Nah, ini kan seperti yang kemarin kita diskusikan ya di apa namanya topik sawit, artinya kita juga akan melakukan diskusi serial nih melalui obrolan di apa namanya kolase dengan beberapa narasumber gitu ya. Betul. Sama juga ya. Betul. Oke. Okay. Nah itu memang apa namanya ya kita melihat ada sebetulnya secara regulasi pintunya itu udah ada gitu ya. Nah cuman sekarang kita ini istilahnya ngetok-ngetok pintu nih. Okay. Nah sejauh ini sih istilahnya belum pintu apa penjaga pintunya belum mau membuka gitu loh. Okay. Ya baru berarti menjawab baru menjawab salam tapi pintunya belum dibuka gitu. Berarti harus digedor. Justru kita publik pertama ya apa juga paling bisa paham tentang apa ini sebetulnya tane, kemudian kita bisa sama-sama menyampaikan bahwa ke depan seiring dengan juga pemerintah ingin mereform ya tata kelola keuangan negara di nasional maupun di daerah. Okay. Nah itu kita berharap gagasan-gagasan yang apa mencoba mendorong inovasi atau penerapan performance-based budgeting ini bisa diwujudkan dalam skema transfer fiskal. Berarti inline sama kalau gue nggak salah ingat ya Om Roy dan Nana itu kan Pak Presiden itu Pak Jokowi itu kan di awal-awal periode menjabat itu kan sudah mulai keluarin statement anggaran berbasis program. Bukan anggaran berbasis fungsi. Kira-kira inline dengan ini enggak atau? Ya sebetulnya satu sama. Karena tujuannya adalah mau mensinkronkan seluruh uang negara ini baik yang dikelola pusat itu lewat belanja kementerian lembaga maupun yang dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten hingga dan desa sebetulnya. Okay. Kemudian sehingga kemudian menghasilkan satu layanan publik yang berkualitas, menghasilkan satu capaian pembangunan dalam menjawab tentang pembangunan berkelanjutan, penurunan emisi karbon dan semuanya itu. Ya kira-kira menuju kepada tujuan nasional sebagaimana mandat konstitusi lah. Ya. Betul. Iya. Iya. Kalau aku juga sebenarnya sih ngeliat gini, secara sederhana mungkin karena ini adalah kayak bisa menjadi salah satu solusi, tentang kita punya lingkungan ini udah rusak gitu, gimana cara kita preserving lingkungan yang udah ada gitu, kayak ya kita bicara pada fakta di lapangan aja ya, kalau misalnya kita melakukan perlindungan lingkungan aja gitu cuma for the sake of ya supaya nanti anak cucu kita masih bisa punya lingkungan yang layak untuk hidup, itu nggak akan ada yang mau makanya kita tahu lah masa tanya ini gitu. Jadi dengan semua masalah perlingkungan yang ada ini kita tawarin deh ke pemerintah gitu, ini ada satu solusi tane ini nih mungkin bisa juga jadi penggiat untuk pemerintah daerah supaya mereka lebih jauh lagi menjaga lingkungannya. Jadi insentifnya memang real ya, ada transfer tambahan berupa uang. Bukan sekedar di-acknowledge dalam bentuk piagam atau penghargaan. Betul. Dan supaya pemda juga selama ini kan perlindungan lingkungannya paling juga cuma buat yang sampah doang. Kalau misalnya dari hasil kajian dibagi juga, di banyak provinsi itu anggaran perlindungan lingkungan itu gak nyoba 1% ya Bang. Yang paling tinggi itu cuma DKI Jakarta doang. Dari total APBD-nya. 9,24%. Oke. Padahal sebetulnya kalau dilihat dari kajian IBC, mestinya pemerintah daerah asumsi gue mampu sebetulnya mengalokasikan lebih dari angka yang muncul. Ya. Memang ini satu problem ya, berangkat juga sebenarnya dari masalah. Tadi kan berangkat dari prestasi ya, tapi penghargaannya bentuk piala gitu. Ya. Atau piagam. Nah sementara memang kalau lihat kondisinya, bagaimana ini kan kita sekarang ini diperhadapkan pada satu situasi di mana ekonomi itu di depan gitu ya. Nah ada kekhawatiran bahwa pembangunan bukan kekhawatiran ya tapi sudah banyak kelihatan dampak negatifnya di mana ekonomi itu digenjot untuk mengeruk sumber daya alam tapi eksploitatif ya. Nah. Dan skema-skema untuk menarik pendapatan negara juga sangat eksploitatif. Punya eksternalitas ya negatif terhadap lingkungan hidup.
Nah, sementara upaya pemulihannya malah minimalis. Di APBN sendiri sebetulnya rata-rata setiap tahun hanya 0,9% ya dari total anggaran ribuan triliun. Di daerah juga begitu kondisinya sebenarnya. Nah, untuk mengembalikan lingkungan iya, atau untuk pro, lingkungan? Untuk anggaran untuk apa baik untuk pelayanan maupun untuk perbaikan rehabilitasi maupun pemulihan. Okay. Itu masih sangat kecil sekali. Mungkin kalau sebenarnya di sektor ekstraktif kali ya, yang memang secara umum kan dia memang perut bumi. Betul. Kan? Oke, itulah yang disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Kutukan sumber daya alam. Sebenarnya CSR dari program SALT itu juga kita nggak tahu mana itu CSR programnya kan. Oke. Okay. Nah, kalau ditanya kajian IBC selain tadi sudah ditemukan bahwa proporsi alokasi anggaran di provinsi itu sangat kecil, apalagi di sektor apa namanya tani ini. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi karena proporsi anggarannya kecil sebetulnya. Sementara memang problem lingkungan kita itu besar banget gitu dan itu seluruh Indonesia. Daya negara kita ini negara yang kerentanan bencananya sangat tinggi gitu. Iya. Betul. Sehingga harus punya sebetulnya kebijakan yang bisa menangkal atau mencegah ya timbulnya berbagai bencana itu. Okay. Dan faktor yang paling ini kan sebenarnya kalau berbagai bencana banjir, tanah longsor, itu kan semua aberasi itu kan kerusakan mangrove, terumbu karang, semuanya sebetulnya punya dampak besar terhadap ekologi kita. Cuman memang program-program atau anggaran pemerintah untuk memulihkan itu masih minim banget. Pun kalaupun ada anggaran mengembangkan itu adalah dia lebih kepada investasi yang eksploitatif gitu. Jadi situasi itulah kemudian kita lihat bahwa perlu ada nih upaya pemerintah, apalagi pemerintah sebenarnya saat ini memang kita kalau lihat dari agenda pemerintah sendiri sebetulnya dia mengarah kepada pembangunan hijau. Nah, cuman kadangkala nih ya, ini tapi bukan lagi kadangkala, tapi praktiknya banyak nih. Dokumen-dokumen perencanaan itu sangat sangat enak dibaca gitu loh. Tapi seringkali nggak dianggarkan. Okay. Akhirnya apa? Akhirnya itu semua nggak jalan. Oke, artinya dari dokumen perencanaan sama penganggaran itu belum tuh sinkron ya. Jadi memang masih jadi tantangan di kita secara umum bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran itu masih belum sinkron ya. Nah, kalau ini nih refleksi gue pribadi ya. Selama ini kan memang antara kebijakan atau visi dari kepala daerah katakanlah gitu atau kepala negara itu masih ada senjang dengan kultur birokrasi. Benar nggak kalau itu teman-teman lihat? Maksudnya gini, asumsi gue kan yang akan menjalankan kebijakan ini pada akhirnya kan birokrasi ya. Dan mereka karena kelompok yang stay di situ gitu. Mau meskipun kepala daerahnya ganti, kepala negaranya ganti. Itu yang ditemuin sama teman-teman nggak? Ya itu masalah umum ya yang terjadi sebetulnya. Menerjemahkan kebijakan itu ya secara dalam bentuk operasional itulah yang birokrasi kita masih kaku gitu ya. Kaku dalam pengertian mereka terjebak pada model-model masa lalu sebenarnya belum ada perubahan yang signifikan ya dalam konteks reform ya terhadap tata kelola birokrasi kita walaupun sebenarnya mereka sudah punya seringkali bikin pengembangan SDM diberikan beasiswa pertukaran gagasan antar daerah itu kan rakyat itu sudah membiayai banyak sebetulnya nah, cuman mereka itu ketika kembali tidak ada transformasi pembelajaran ketika kembali pun orang yang tadinya sudah dikeluarkan biaya sampai jutaan itu balik ke tempatnya dipindahkan lagi tugas ke tempat yang baru. Situasi yang masih terjadi. Di situ bottleneck lah semua gagasan-gagasan baik akhirnya kemudian muncul lagi orang baru diproses baru lagi balik lagi pindahkan lagi jadi nggak ada transformasi. Tantangannya memang di situ birokrasi sih memang. Jadi jangan-jangan memang yang jadi faktor utama yang tadi Om Roy bilang bahwa
performance based budgeting itu secara konsep sejak 2003. Iya. Yeah. Tapi sampai hari ini kan kita masih belum ketemu ya. Orang atau katakanlah sebuah kementerian lembaga alokasi yang porsi anggarannya jauh lebih banyak dari kementerian yang lain, yeah, itu karena apa kan gitu? Betul. Apakah karena memang target output atau outcome yang mau dicapai? Ya. Atau sebetulnya karena emang bisnis as usual ya, tahun kemarin kami anggarannya sekian, ya tahun ini sekian. Ya. Walaupun sebetulnya sudah ada perkembangan ya, okay, ada okay perkembangan di dalam model pengalokasian, hmm, ya di hmm kementerian, kebijakan juga berubah gitu. Okay. Ya tetapi situasinya sih sebetulnya istilahnya belum secara menyeluruh gitu ya, okay, masih parsial juga. Okay. Tahun 2021 ini sebenarnya awal pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan itu, hmm, itu mulai menata ulang ya sebetulnya struktur budgeting di Kementerian Lembaga. Iya, Kementerian Lembaga. Oke. Okay. Dengan menunjukkan outcome hmm dari belanja yang dialokasikan. Oke. Okay. Itu juga jadi dari tadi ide pertama Pak Presiden mengenai hmm money follow program. Yeah. Nah itu secara perlahan itu mulai diimplementasikan okay dan coba ditransformasikan dalam bentuk cara menampilkan hasil kinerja dalam dokumen anggaran, nah, okay, sehingga itu bisa dijadikan alat evaluasi. Okay. Nah, cuman tantangannya memang adalah problem mendasar kita kan data sebetulnya. Kembali lagi data transparansi data. Baseline datanya sendiri kemudian jadi persoalan. Jadi persoalan. Ya. Nah, sehingga kita sebenarnya dalam mendorong tanah ini memang kita mencoba melihat mana indikator-indikator lingkungan hidup yang menjadi outcome pembangunan hmm itu yang memiliki baseline data sampai di level kabupaten. Nah, hmm, kita coba juga melihat bagaimana mengukur ya kinerja sampai di level iya jadi ini mencoba melihat ya indikator-indikator ekologi yang hmm memiliki baseline data yang terukur setiap tahun. Okay. Nah, konsep insentif ini juga sebetulnya itu sangat dekat atau relevan dengan upaya tadi sebetulnya memperbaiki database nasional. Hmm. Nah, artinya kalau ini kan ketika istilah gini, secara teknis ya, kalau insentif ini dikompetisikan, maka secara otomatis sebenarnya daerah-daerah akan mulai merapikan data-data lingkungan hidup, kemudian mulai mengukur apa yang menjadi capaian-capaian pembangunan skala desa sehingga menjadi capaian kabupaten. Begitupun provinsi akan mengukur capaian-capaian kabupaten menjadi capaian provinsi sampai ke level nasional. Oke. Okay. Ya, jadi sebenarnya ini secara simultan begitu ceritanya. Oke, okay, jadi cita-citanya memang dia harus dari bawah ya, jadi unit paling kecil. Kalau desa sudah mulai memperhatikan ekologinya, lalu kemudian data itu naik ke kabupaten, kabupaten yang provinsi, provinsi yang naik ke nasional. Itu yang kita sebut sebetulnya teman-teman ini IBC sebenarnya dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil di nasional maupun di daerah, beberapa daerah. Nah, dengan semangatnya itu adalah bergerak dari pinggiran. Maksudnya gini. Sebetulnya sebelum kita ngomong kayak visi misi calon presiden periode pertama. Bergerak dari pinggir. Iya, ada dokumen nawacita itu. Iya, mudah-mudahan itu pesan ini ditangkap lah gitu ya. Yeah. Tapi kira-kira begini konsepnya bahwa sebenarnya sebelum ada TANE itu teman-teman mendorong namanya transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Jadi skala kabupaten. Justru mulainya dari kabupaten. Dari kabupaten. Oke. Gitu. Okay. Nah, itu adalah mengukur kinerja ekologi skala desa.
Oh, ya. Jadi insentifnya dari kabupaten Paten, untuk desa. Untuk desa. Dimasukkan nah, dalam tambahan lokasi dana desa. Dia enggak? Bukan sebagai tambahan, ada beberapa varian ya prakteknya. Oke. Okay. Ya, itu ada yang mereformulasi pembagian alokasi dana desa dengan memasukkan indikator ekologi. Oke. Okay. Ada juga yang mendorong jadi gini, memperluas cakupan penilaiannya. Ah, jadi pertama kali sebenarnya dia ada di Jayapura ya, Kabupaten Jayapura pertama kali yang menerapkan TAKE tahun 2019. Kemudian diikuti Nunukan. Dan dua kabupaten itu sebenarnya menggunakan indikator indeks membangun desa, indeks desa membangun sebagai parameter ekologi. Okay. Karena komponen IDM itu diantaranya adalah mengukur ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lingkungan. Kenapa itu yang dipakai? Karena memang saat waktu kita teman-teman melakukan penguatan untuk mengadopsi TAKE itu memang pertama soal tadi tantangan data-data kabupaten di situ kelihatan betul bahwa ternyata problemnya ini, tantangannya ini. Nah, lalu dikembangkan di kabupaten lain, misalnya Kuburaya itu dia tidak menggunakan IDM tapi dia mengembangkan indikator-indikator ekologi lain ya, seperti perhutanan sosial, terus ada juga mengenai persampahan. Karena sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan ekologi di daerah yang sebetulnya mereka sudah membuatnya tapi tidak coba menerapkan. Okay. Itu sama mengukur proporsi-proporsi anggaran desa yang digunakan untuk perlindungan lingkungan hidup, sama pemberdayaan masyarakat di wilayah hutan. Oke, okay, ya, artinya kalau lihat dari atau mendengar tadi keterangannya Om Roy kan sebetulnya paling tidak sudah ada draft ya. Iya. Yeah. Sudah ada draft bagaimana melakukan pengukuran kinerja program pembangunan paling tidak di pemerintah kabupaten. Betul. Yang sebetulnya atau di desa ya yang yang ramah ekologi. Yeah. Nah, artinya sebenarnya teman-teman sudah cukup punya modal ya. Tinggal ini bagaimana direformulasi, didorong ke atas. Betul. Supaya ini menjadi program nasional gitu. Betul. Kan. Cita-citanya gitu. Cita-citanya gitu. Jadi terus dikembangkan dari kabupaten ke provinsi-provinsi juga sudah ada, Mas. Oh, oke. Okay. Itu Kalimantan Utara ya. Oh, Kalimantan Utara ya? Iya, Kalimantan Utara. Okay. Itu namanya beda lagi, transfer anggaran provinsi berbasis ekologi, TAPE. Oh, iya iya. TAPE biar mudah diingat. Iya yeah, iya. Yeah. Kalau di Papua dan Papua Barat ya, karena ini daerah khusus ya. Oh. Itu dia didekatkan dengan nama alat musik di sana. Oh. Jadi dia bukan TAPE tapi TIFA. Oh. Nah, transfer insentif anggaran provinsi ke kabupaten. Oh, oke. Dan itu sah-sah aja kan sebetulnya. Iya, ya itu. Yang penting esensinya itu. Esensinya. Iya. Oke. Apalah arti sebuah nama gitu ya. Iya, siap. Oke, ini menarik ya. Jadi mari kita sama-sama gedor ya. Kalau tadi Om Roy bilang udah ngetuk pintu belum dibuka, mari kita sama-sama kita gedor. Dengan diskusi berbagai narasumber nantinya kita bisa hadirkan, kita ajak diskusi tentu juga sambil kita konfirmasi ya. Betul. Kira-kira punya masalah sebetulnya konsep kebijakannya itu. Dan kalau di konsep kebijakannya itu udah jelas tuh kenapa perlu si TANE ini, alasannya apa, terus sampai ke penghitungannya juga sudah ada. Itu kan juga ada proporsi-proporsinya, indikatornya apa aja juga udah ada. Itu sih juga yang pengen kita bisa ngobrolin nanti sama narasumber gitu. Nanti kita minta konfirmasi sekaligus kita minta komitmen ya. Ya, di nasional sebenarnya sudah ada ini ya, sudah ada upaya-upaya dilakukan gitu teman-teman. Baik IBC sebenarnya di nasional ada Indonesia Budget Center, ada juga Patiro ya. Oh, dengan, berkoalisi ya, berkoalisi. Dengan orang lain. Oke. Sudah mendialogkan ke Kementerian LHK, juga ke DPR ya, lewat beberapa champion anggota DPR itu sangat pingin sebetulnya, dan bahkan sebenarnya sudah tersampaikan juga ke Ibu Menteri ke LHK waktu kita mendengar rapat di Komisi 4. Dan sebenarnya beliau merespon ya baik ya gagasan ini, mungkin tinggal mencari momentum di mana bisa kita berdialog tentang gagasan ini. Oke. Okay. Termasuk sebenarnya di di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Nah, ini biasanya kan kebijakan
apa namanya apa kalau dilihat di positif ya sebetulnya tinggal dilihat celah di mana itu bisa itu masuk. Iya, karena menurut gue ini sebenarnya sebuah keniscayaan ya. Maksudnya kalau tadi Om Roy mengatakan bahwa dari 2003 sampai sekarang sudah ada pergerakan, tapi rasanya masih belum cukup ya. Belum maksudnya cukup. Gini, situasi kenyataan di luar sana itu kan berkembangnya semakin agak revolusioner bahkan kalau boleh dibilang. Apalagi semenjak COVID gini kan, tiba-tiba transformasi apa namanya relasi dunia pekerjaan, cara hidup berubah, itu berubah secara revolusioner dan tentu sepanjang musim hujan ini kita menemui fakta bahwa banjir itu terjadi di hampir sebagian besar daerah. Artinya memang kita sudah dikasih informasi, disajikan fakta bahwa kerusakan lingkungan kita ini memang cukup serius gitu. Jadi menurut gua nggak ada pilihan lain, memang ini harus mulai kita lakukan. Betul, nggak bisa cuma jadi diskusi aja gitu. Diskusi penting karena kita harus terus diingetin kalau ini ada kerusakan lingkungan terus-terusan. Tapi habis itu kita juga mesti tahu kan apa yang bisa kita lawan, konkretnya gimana. Solusinya apa, strateginya. Nah, kadang-kadang kan memang banyak diskusi juga hanya pada level kita ngomong soal apa namanya kerangka operasional. Tapi fiskalnya mana? Iya, nah, itu birokrasi juga kita ini kan kalau nggak ada fiskal juga nggak jalan. Betul. Jadi harus beriringan. Kebijakannya ada tapi nggak ada dukungan dana juga, oke. Atau pemerintah daerah sudah mau tapi ujung-ujungnya cuma dikasih piagam. Oke. Oke, siap. Nah, itu yang saya kira perlu. Nanti kita diskusikan lebih detail ya. Iya. Oke, sip. Menarik sekali. Ini